selalu mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan kita tentunya ya. Teman-teman yang ada di Indonesia pasti masih tidur kali ya. Ini jam 12, kira-kira jam 3 subuh di Indonesia atau di Manado khususnya. Kalau di Jakarta jam 2 kali. Tapi kalau sudah di Irian bisa jam 4 atau jam 5 pagi. Oke teman-teman, Ira sangat berharap teman-teman mau mengikuti ya kegiatan Ira hari ini untuk membuat nasi goreng. Dua macam nasi gorengnya. Dua macam nasi gorengnya adalah nasi putih ya, pakai telur dan bakso ikan. Yang satu nasi panjang-panjang lagi mempersingkat waktu. Ira pakai coconut cooking oil ya. Kebetulan Ira dapat ini, jadi Ira pakai minyak goreng kelapa ya, dari buatannya dari kelapa ya. Terus Ira panaskan ini api ya. Ya, tunggu sedikit panas. Dan Ira mau masukkan dia punya bawang putih ya. Bawang putih duluan. Nanti kalau bawang putihnya sudah harum baru taruh bawang bombay. Ira pakai jalapeno sedikit ya, dicincang halus. Suamiku suka pedas, tapi cabai yang beginian saya nggak tahu kalau di Indonesia ada ya, saya nggak tahu. Tapi ini saya taruh di sini. Dan kemudian saya masukkan vegetable, oke? Ada jagung, boncis dan erten, kacang erten dan wortel ya. Saya masukin ini. Omsen dulu sebentar. Ya. Seledri ya, daun seledri. Saya punya resep baru ya, taruhin sedikit seledri. Biasanya kan ya nasi goreng nggak perlu pakai seledri, tapi kali ini saya pakai ya. Nah sekarang saya masukkan dia punya nasi. Ini nasi goreng ini suamiku suka, tapi tidak boleh banyak-banyak minyak. Dia nggak suka kalau minyak-minyak terlalu banyak gitu, teman-teman. Guys, Ira sudah masukkan semua berasnya ya. Tadi Ira pakai satu, masak satu rice cooker kecil ya. Ini berasnya beras brown rice sama black rice, Ira combine ya, jadinya seperti gini, begini warnanya ya. Nah sekarang Ira mau kasih kecap. Kecapnya juga nggak mau banyak-banyak karena suami tuh nggak tahu suka kalau manis-manis ya. Sedikit aja asal udah ada taste-nya sedikit ya. Ini sekarang Ira campur menyampur. Ya, nanti kita tinggal rasain dulu ya. Teman-teman, sekarang Ira mau taruh itu mushroomnya ya. Mushroomnya sedikit aja. Mushroom dan garam
secukupnya ya, tinggal selera. Ini karena garam Himalaya itu cuma dipakai sedikit sekali karena terlalu asin. Kita aduk nih sekarang. Ira aduk nih sekarang ya. Ntar lagi sudah mau diangkat, teman-teman. Kita mau rasa dikit. Enak. Teman-teman, sekarang Ira mau membuat nasi goreng yang kedua dengan bahannya beras putih ya. Nah, bahan-bahannya adalah ini satu rice cooker besar, Ira masak berasnya ya, beras putih. Terus di sini ada bawang putih, saya pakai talapinyo sedikit, saya cincang-cincang. Terus ini daun seledri, terus ini mixed vegetable, dan ini dua bawang bombay ya, dua buah bawang bombay yang besar. Terus ini ada bakso ikan yang saya sudah potong-potong ya. Terus ini ada garam, ada kecap bango, ini ada mushroom, dan ini minyak goreng, minyak kelapa untuk menggoreng. Dari minyak goreng, mushroom, dan garam serta kecap itu secukupnya saja, sesuai selera Anda ya, sesuai selera teman-teman. Ini juga demikian, berapa aja yang Anda mau. Gitu juga bakso ikannya hanya 5 buah tapi saya potong kecil-kecil. Begitu juga bawang putih dan talapeño, ini cuma satu buah, saya cincang halus. Dan daun seledri ya teman-teman. Ira berharap teman-teman bisa mengikuti Ira lagi ya. Nanti Ira sekarang mau memprosesnya, tapi ini Ira mau buat nasi goreng pakai roanya yang sudah jadi ya. Jadi Ira tinggal campur. Nah, ini karena sudah ada minyak, jadi Ira mau hanya pakai minyaknya sedikit saja ya. Karena ini sudah berminyak, jadi Ira tidak mau pakai minyak begitu banyak. Teman-teman ikutin ya. Ira juga pakai 2 buah telur ya. Sudah dikocok seperti ini ya teman-teman. Guys, sekarang Ira mau melanjutkan proses pembuatan nasi goreng roanya ya. Tapi pakai yang macam-macamnya gitu ya. Ini Ira taruh bawang putih bersama dia punya jalapeño ya. Nanti kalau sudah harum ini, sudah berubah warna sedikit bawang putihnya, baru Ira taruh bawang bombaynya ya. Ira sudah taruh duluan itu dia punya minyak goreng ya, hanya sedikit saja seperti yang Ira bilang tadi. Ira kasih minyak gorengnya karena di roanya sudah ada minyak gorengnya ya. Saya tidak suka juga terlalu berminyak nasi gorengnya. It is not healthy food for us to eat, you know ya. Sedikit lagi merah, dan Ira mau kasih bawang bombaynya ya. Sekarang Ira taruh bawang bombaynya. Pembuatan nasi goreng ini sangat-sangat simpel teman-teman. Kasih juga teman-teman yang lain ya,
semua bahkan ya tahu cara masak nasi goreng itu ya. Tapi Ira mau bikin sos ini supaya buat kenang-kenangan saja gitu loh ya teman-teman. Ya mungkin juga ada satu-satu dua saudara Ira yang atau teman Ira yang belum tahu cara membuat nasi goreng ya, tapi pastilah Ira tahu semua pada tuh pada udah tahu ya. Ini kita ngeteng terus ya. Terus saya masukin telurnya ya teman-teman supaya dia matang. Karena ini mau dicampur nggak apa-apa. Campur aja seperti ini. Kita taruh baksonya dan ikan rawanya ya. Kalau ikan rawanya ada minyak nih, lihatnya minyak. Ira kasih kenceng aja supaya cepat matang, cepat selesai masaknya ya, prosesnya gitu loh teman-teman. Guys, saya taruh seladrinya ya, seladrinya ditaruh. Kemudian Ira masukin dia punya sayur. Mix vegetable, jagung, wortel, buncis sama kacang erten, ya. Iya kacang erten ya. Ini lupa namanya. Iya kayaknya kacang erten deh. Nah kita aduk-aduk sebentar, ya. Tunggu kira-kira 1 menit. Kita masukin dia punya nasi ya, ikutin ya teman-teman. Teman-teman sudah harum semuanya ya. Ini saya mau taruh dia punya beras ya, taruh. Harumnya sedikit-sedikit supaya tercampur bagus ya. Begini aja udah lihat semangat dan selera mau makan ini. Ya. Ini kita masukin lagi semuanya ya, nasinya. Ini nasi gorengnya bisa 10 orang kali makan ya. Ya kalau makannya juga masing-masing makannya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau makannya banyak ya mungkin cuma bisa buat 5 orang kali. Kenapa Ira bikin banyak? Karena supaya nggak buat-buat gitu loh ya.
Ini bisa kita makan lagi besok. Atau kalau bosan kita taruh di frozen, ya. Nanti minggu depannya lagi kita makan. Kita kalau di Amerika teman-teman begitu. Karena supaya apa namanya? Mengejar waktu, ya. Ini saya gini-ginikan dulu supaya dia hangat nasinya. Baru dia saya hancurkan. Jadi semua bisa tercampur rata kayak di restoran gitu loh teman-teman. Ini kita campur ya dulu. Bentar lagi kasih masuk kecapnya ya. Mau nggak teman-teman? Teman-teman dekat sini pasti Ira bagiin deh ya. Panas men. Ya Ira taruh kecapnya sekarang ya. Ini kecap Bango Ira pakai. Aduk lagi, kita kasih kecil dulu aja deh ya apinya supaya nggak terlalu panas. Nanti kalau sudah tercampur semuanya baru kita gedein lagi. Excited ya teman-teman ya, memakan ya. Ya nih, udah sama kayak di restoran ini. Kali-kali aja Ike punya yang lebih enak dari restoran ya. Puji diri sendiri teman-teman, maaf yo, hanya bercanda. Bercanda boleh ya, jangan terlalu serius teman-teman. Capek juga ya. Ini lah teman-teman nih, diaduk-aduk. Ya, diaduk-aduk. Guys, ini sudah tercampur ya semuanya. Sudah merata, dia punya warna. Nggak ada lagi yang putih-putih gumpal. Dan sekarang kita mau pakai mushroom. Ya. Dan diaduk kembali. Guys, saya mau coba rasa dulu ya. Tiup dulu. Ini Ira mau rasa dulu. Jadi garamnya saya mau taruh sedikit lagi ya. Sudah cukup dia punya mushroom. Sekarang kasih sedikit lagi dia punya garamnya teman-teman. Selesai sudah pembuatan nasi gorengnya teman-teman. Ikuti terus ya.
kenang-kenangan ya, buat memories nanti buat keluarga, buat keluarga dan teman-teman Ira ya. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Teman-teman, sekali lagi Ira mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan teman-teman, atas perhatian teman-teman ya, mau menonton, mau sharing, mau liking, mau subscribe ya di channel Ira gitu loh ya. Ira berharap teman-teman yang YouTuber juga pasti akan sukses ya, karena Ira tahu banyak yang sudah sukses. Ira masih tate-tate ini ya, masih di bawah sekali gitu loh. Ya, thank you very much. Nasi goreng yang healthy ya. Nasi goreng dengan beras hitam dan brown rice ya. Dan juga Ira membuat nasi goreng dengan nasi putih. Dan itu pun ditaruh ikan roa, bakso ikan dan telur ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih sehat lagi ya, pilih yang brown rice dan black rice ya, yang Ira buat tadi. Teman-teman jangan kemana-mana, Ira berharap teman-teman juga banyak sekali kesan. Suka dengan video Ira, please komen di bawah video Ira atau tekan bell-nya atau subscribe lagi ya. Yang belum subscribe, my name is Ira Wickert ya. Welcome to my vlogs ya. Welcome to Ira Wickert channel. Teman-teman, Ira sangat berharap teman-teman semuanya bisa berhasil dan sukses ya. Dan bisa mendapatkan pendapatan dari membuat video ini. Karena membuat video ini tidak gampang, teman-teman ya. Pasti teman-teman juga pada tahu. Teman-teman, thank you for watching. God bless you all. Salam bahagia, sehat sejahtera. Selanjutnya ya teman-teman, salam bahagia, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa bergembira ya, jangan stres, nggak ada duit nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan, karena kalau kita pikir pasti kita akan mendapatkan penyakit yang kita juga tidak mau itu terjadi di dalam diri kita ya teman-teman. Salam bahagia, salam sehat, diberkati Tuhan selalu, dan tak lupa selalu berdoa agar kita selalu dihindar dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit. I love you guys. Bye now. Teman-teman, ini hasil Ira bikin tadi. Nasi goreng, brown rice dan black rice. Dan ini nasi goreng yang tidak vegetarian. Kalau ini vegetarian dan ini tidak vegetarian. Dan tak lupa Ira membuat salad kesukaan kita. Ini makanan favorit kita karena bule saya selalu menyukai masak salad gitu loh teman-teman. Ya teman-teman, sampai jumpa.